Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya sedang berada di Banjar Patroman, tepatnya di Perkebunan Batu Lawang. Bisa teman-teman lihat sendiri. Tepatnya sekarang saya berada di tempat wisata Pagar Batu. Tempat wisata Pagar Batu. Bisa teman-teman lihat di belakang saya ada pemandangan. Ya, inilah wisata Pagar Batu. Puncak Pagar Batu. Kita akan lihat-lihat. Ini gerbang masuknya. Dan di bawah ada warung-warung. Ini banyak motor-motor. Sekarang hari Minggu, jadi mungkin cocok untuk jalan-jalan. Oh, ternyata ada live musik juga. Ada live musik. Terus di bawah ada tempat buat makan-makan ya. Di sana ada spot-spot foto. Kita lihat di bawah ya. Ini tempat parkir tadi. Akses jalan menuju ke sini itu jalannya bagus, cuman memang kan lokasinya berada di puncak, jadi masih jarang pengunjung. Pemandangannya bagus banget. Ini mungkin kemungkinan warga sih yang berkunjung. Ponian sudah. Spot-spot buat foto, buat selfie. Ada sesawungan. Mungkin ini masih dalam tahap pengembangan kali ya. Tuh ada warung. Warung Puncak Pagar Batu Teh Lisna. Jadi di sini cuman ada spot-spot untuk foto-foto, selfie. Ada sarang-sarang burung. Pengen menikmati suasana alam, tapi bagusnya sih kesini itu pagi-pagi. Sekarang sudah tengah hari, panas. Pagi-pagi, sore kayaknya bagus tuh. Kita bisa lihat pemandangan, kelihatan nggak pemandangan Kecamatan Langgen, mungkin ya itu Kecamatan Langgen Sari mungkin ya kalau nggak salah, karena Banjar di sebelah sana. Yeah, I'm
Mas. Eng lompat, Eng. Eng lompat. Golongan dulu. Ini buat foto-foto. Sebetulnya ke sana ada lagi satu tempat tuh, tapi kayaknya sama aja sih. Ini bisa buat ayun-ayunan. Wah, ini bagus banget sih kalau pagi-pagi. Teman-teman, kalau kelihatan di situ ada gunung yang tertutup awan. Itu bisa jadi Gunung Slamet Jawa Tengah. Bisa jadi ya. Ya, seperti ini puncak Pager Batu di daerah Batu Lawang, Kota Banjar Patroman. Ini sebetulnya kayaknya masih dipegang atau dikelola oleh pemuda-pemuda daerah setempat. Jadi mungkin pengelolaannya masih seadanya, dari parkir. Ini belum, mungkin belum tersentuh oleh pemerintah daerahnya. Tapi sudah ada bangunan besi kayak gini, mungkin pemerintah itu udah beri bantuan mungkin ya. Udah ngasih bantuan karena udah ada bangunan-bangunan besi. Buat makan-makan, jajan di sana, di warung ada. Ada ibu sama teteh-teteh lagi pada ngelewat. Ngelewat teh. Masak-masak di situ tuh, di warung itu tuh. Ya mungkin segitu saja video kali ini. Silakan bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Puncak Pager Batu Banjar, tepatnya berada di Perkebunan Batu Lawang, bisa di searching di Google Maps, sudah ada. Yuk kita majukan wisata-wisata lokal daerah Banjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.